Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meluruskan pernyataannya soal NU tidak akan jauh-jauh dari Jokowi. Gus Yahya sebut pernyataannya tak ada hubungannya dengan Pilpres. Hal ini diluruskan Ketua Umum PBNU di Munas PBNU di Asrama Haji Pondok Gede. Gus Yahya menyebut kedekatan NU dan Jokowi karena Jokowi sebagai Dewan Pengampu di NU. Gus Yahya menyebut pernyataannya tidak ada kaitannya dengan coblos-mencoblos pada Pilpres 2024. Karena Jokowi juga bukan pihak yang terlibat dalam Pilpres sehingga tidak relevan apabila dikait-kaitkan. NU tidak akan terlibat dalam kompetisi politik. Ini ada hubungannya dengan coblos-coblos. Ya kan Insinyur Jokowi itu bukan pihak. Sudah tidak bisa nyalon lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah tidak relevan saya kira ya untuk dipertanyakan soal itu. Yang jelas pada dasarnya bahwa NU sebagai lembaga tidak akan terlibat dalam politik kompetisi, ya. Tidak jadi pihak dalam kompetisi dan peran politik NU adalah peran terkait tanggung jawab kebangsaan, kemaslahatan bersama dan kemanusiaan.